Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Simbok. Piye kabare? Konco-koncone Simbok pada sehat. Alhamdulillah Simbok ya sehat. Hari ini mau masuk bulan puasa ya. Sebentar lagi Simbok mau bikin cemilan ya untuk takjil puasa ya. Biasanya suka gorengan ya teman-teman ya. Simbok mau bikin cibai ayam sosis ala Simbo. Ini bahan-bahannya ya, ada 2 batang daun prang sudah dipotong-potong, 2 sosis yang sudah dipotong-potong, 100 gram dada ayam yang sudah dipotong-potong Simbo kotak, 400 ml air, 5 sendok makan tepung tapioka, gula, garam. Ini bumbunya teman-teman ya, hanya bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit. Kalau suka pedes ditambah cabenya boleh, dan kulit lumpia. Selamat mencoba cibai sosis ayam ala Simbo. Salam sehat dari Simbo, matur nuwun. Simbo akan melarutkan tepung tapiokanya ya, 5 sendok makan dengan 400 ml air. Diaduk-aduk sampai tidak ada yang merenggindil ya teman. Sama Simbo akan mengulek bumbunya ya, jangan terlalu halus ya teman-teman ya. Simbo akan menumis bumbunya ya. Sampai harum dan matang. Setelah harum dan matang, masukkan sosis, daun pe dan ayamnya. Diaduk-aduk. Masukkan 1/2 sendok teh gula. Sejumput garam ya, ini perasa teman-teman ya, tadi ngulek cabenya sudah kasih garam sama Simbo. Sampai matang, harum dan matang, masukkan larutan tepung tapiokanya. Diaduk-aduk, ini perasa teman-teman ya, mau kasih bumbu penyedap manggo. Garam dan gula sudah gurih ya teman-teman, selera teman-teman aja. Nah seperti ini ya teman-teman ya, tuh sudah seperti kaca, tandanya sudah matang. Lalu matikan kompornya teman-teman. Ini Simbok mau ngisi cibenya ya dengan kulit lumpia. Ambil 1 sendok ya. Enak banget teman-teman, seret gini ya. Terus ditekuk ke dalam, kasih ilin nih terigu ya, kasih air sedikit. Seperti ini teman-teman ya, lakukan sampai selesai, lalu digoreng sama Simbo. Seperti ini ya teman-teman ya, lalu digoreng Simbo. Untuk ide jualan juga bisa ya teman-teman ya. Oh ini apa itu, gorengan untuk buka puasa ya, kita suka makan gorengan ya. Selamat mencoba cibai ayam sosis ala Simbo. Simbo akan menggoreng cibainya ya. Ini lipetannya ya yang di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu besar apinya ya teman-teman ya, kecil aja. Sampai kecoklatan, kecoklatan seperti ini teman-teman ya, lalu diangkat Simbo. Teman-teman, ini cibai ayam sosis gorengnya sudah siap dihidangkan ya. Sebentar lagi puasa, untuk apa itu, ide jualan bisa untuk habis terawih ya, kita bikin makan gorengan, bisa bikin ini ya teman-teman ya. Dan matur nuwun sudah subscribe, lihat video Simbo. Salam sehat, saya Simbo, matur nuwun. Dicoba ya, saya Simbo, matur nuwun. Sik diincipi sama Simbo ya. Mulur mulur teman-teman, kayak keju mozzarella. Simbo kasih ngomong ya, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya crispy, dalamnya lembut mulur ya. Enak banget teman-teman.